aja nih, kalau mau lihat tuh mukanya. Nah, nanti untuk yang depannya, sebelah sini, teori, belakangannya bagus, ya. Nanti untuk di semuanya nandang sama topik, dan nanti untuk di depannya menjadi 4D, ya. Jadi berarti di sini ada kawin, asra, dan kakar yang kok. Jadi yang pertama yang saya minta, teori sama bagus. Jadi si teori kita sama kawin. Ini data bolanya, dan ya. Jadi gerakannya nanti tinggal lihat tenandang. Ya, kalau nanya mampu baru yang bisa. Ya, baru juga. Jadi yang ini saya nggak mau pakai. Mantep ya ikutnya ya, mantep ya. Saya harapkan lebih semangat lagi kita di babak komentar, keluarkan kemampuan kita untuk membela RW01. Dan untuk selanjutnya saya persilakan ke Bapak RW untuk memberikan arahannya. Silakan RW. Waalaikumsalam. Untuk kedua kesempatan, silakan berdiri di depan penyepanitia karena akan ada pengarahan dari Bapak Ketua LPM untuk pertandingan. Kosong ya. Jadi dua. Ya, nih. Oh. Barang nomor berapa? Oh, cadangan ini. Yes. Iya lah. Barang. Ini di tempat kepolisian karena akan ada pengarahan dari Bapak Ketua RT. Jadi kami harapkan segera berdiri di depan meja panitia. Dan lagi seluruh pemain untuk 01 silakan ke depan meja panitia. Baik,
pemirsa dan para pinta sepak bola, tadi kita sudah dengarkan arahan dari Bapak Sarmili Rilaji selaku Ketua LPM Kelurahan Sumur Batu yang memberikan arahan dan bermain dengan sportif, bermain dengan fair play, karena ini adalah sebuah hiburan masyarakat melalui sebuah cabur sepak bola. Baik pemirsa, namanya kita sudah berjabat tangan baik dari RW 01 senior dan juga RW 08 senior pemirsa pada pertandingan sore hari ini. Namun sebelum pertandingan kami pandu, kami menginformasikan untuk jadwal pertandingan hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Pertandingan di match yang pertama pemirsa pada tanggal 5 Agustus yang digadang-gadang akan bertaburan bintang-bintang pesepak bola muda baik dari RW 02 dan pertandingan yang kedua yaitu RW 02 senior akan berhadapan dengan LPM MC dan yang di Sumur Batu Wali Kubil dengan nomor 21, Rahmat dengan nomor 11, Tapri dengan nomor 21, Yandi 4, Anto 5, Karmat 27, Candy 9, Awi 17, Abdul Ramli dengan nomor punggung 19. Adapun pemain yang duduk bersama cadangan pemirsa ada Baran, Dasun, Sandi, Wahyono, Dudi dan juga Ujang. Diketuai langsung oleh Bapak RW Tamin Hidayat. Adapun dari RW 08 lalu Bapak RW Lesmono, penjaga gawang Iman dengan nomor punggung 1, Taufik dengan nomor punggung 15, Nanda dengan nomor punggung 17, Daru 18, Agus R 8, Winarto 14, Taryanto 7, M Syamsul 9, Sika 13, Zendi 5, dan juga Enda dengan nomor punggung 4. Adapun pemain yang duduk di bench bangku cadangan pemirsa ada Hanafi, Julkarnain, Agus, Chandra dan juga Arif. Itulah tampilan Sumur Batu dari Studio 8 Sumur Batu. Langsung saja kami mengajak Anda untuk bergabung menyaksikan jalan pertandingan kick-off babak pertama RW 01 versus RW 08. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kali ini bola dikuasai sinyal pemirsa melalui kaki seorang Salim Ake dan untuk sebelah kiri mencoba merebut bola dan kaki pemain-pemain RW 08 namun datang lagi mencoba melebar sektor kiri Rik Pika atau Sendi RW 01 di sana lempar gas bola ke depan pada Ake. Ahai, sebuah lemparan yang kembali salah kami kira dilempar ke dalam. Berikan sudah Taufik kali ini mencoba meliuk-liuk menari-nari angkat bola ke kiri masih ada Anto, begitu tenang Anto melebar dia ada Karmat di sana salah terjadi datang membantu. Kita lihat di sana Abdul Ramli, masih Abdul Ramli dolong bola ke Awi, masih Awi tepuk bola Awi. Sayang sekali. Kita lihat dia bersama-sama tendangan bebas bola dengan Abdul 2-3 langkah dia ada sebentar pindah bahkan jika mencoba mundur ke belakang mencoba melupakan hidup tendangan yang akan oleh seorang Abdul Ramli, masih Abdul Ramli mencoba diambil acang-acang akan terus presidennya tapi saja tadi penjaga uang Imam kita memang penjaga uang cukup tenang kali ini pemirsa kita saja lakukan juga ambil air ada kandang kapten ke sebelah sana masih mencoba mencari kawan umpan jauh bola bangkongnya berikan lagi kepada Yandi mencoba pemirsa mendilai di benar ke belakang dia kepada Tabri begitu tenang nampaknya Tabri back pass dia kepada penjaga Walin Kumil masih Walin pemain yang kami kira selama 3 hari ini rambutnya sudah 3 kali berubah di terasa sepak bola. Lakon sudah masih ada Karmat di sana. Masih Karmat berikan bola ke kanan mencoba menguasai bola seluruhnya pemain RW 01 umpan bola jauh ke depan jadi Yandi arahkan sudah dia tunjukkan beralih bahaya sementara pemain RW 01 penampilan penjawab Imam pada penampilan sebelumnya begitu tenang begitu dingin dengan ketenangan 100% dimiliki tidak pernah bergerak dalam satu apapun dan ini menjadi dari RW 08 akan memberikan perlawanan tentunya terhadap RW 01 berikan belakang kiri arahkan bola dorong lagi masuk pada Daru namun sebuah penguasa
masih Walim, berikan sudah bola ke kanan kepada Yandi, masih Yandi menguasai bola sepenuhnya pemirsa, masih Yandi mencoba dorong pendek dia, adalah Yandu, Yandi berikan seria, dorong bola Abdul Romli, lemparan dan lapas sudah bulan bola, ada di sana Winarto, masih Winarto, umpan ke depan dia, kembalian bola maksudnya, namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam Anto, Anto berikan lagi bola, arahkan kepada Awi, salib Ake, ada Abdul Romli, Jalili, hai, itu di rumah tujuh Iman. Iman dengan ke kiri, dorong pada M. Syamsul, masih M. Syamsul, ke belakang lagi dia, kandas lagi, masih Taufik pemirsa, mencoba memakan luas lapangan, dorong lagi pada Taryanto, ada Agus R. di Eva, yaitu Nandang, pemain tengah dari RW 08. Ya, berikan ke Salim Ake, kali menguasai bola, mencoba mendiru bola, mengajak lawan dua pemain di sana, masih Salim, lolosnya Salim. Sayang sekali pemirsa nampaknya Ake. Ya memang, kali ini dengan bermainnya Awi, pemirsa Salim Ake berada di sebelah kiri. Ya pertandingan pertandingan sebelumnya Salim Ake ini bermain lebih banyak sebagai target man. Namun di sore hari sebagai agak winger nampaknya. Kita lihat si Ake, Iman, pemirsa. Memang tadi yang saya katakan, pemirsa ini menjadi PR tentunya bagi para pemain RW 01. Bagaimanakah menjebol gawang Iman? Walaupun kita lihat kemanakah bola terarah, di sana dia posisinya atau bisa menjaga posisi mulut gawang. Mampukah menjebol gawang Iman di babak yang pertama ini? Dari stadion mini Sumur Batu, kembali Salim Ake, dipayang bagi dia melalui kaki pemain Jendi di sana, mundur mulai jauh-jauh wajan, ada seorang Karma, Atei 7, Abdul Karim, Kendi maksudnya, dengan mudah diambil alih lagi, Abdul Ramli, masih Abdul Ramli, takut gak? Masih dapat diambil alih mulai bagi Abdul Rakim, berikan ke belakang kepada Anto, masih Anto, pendek kepada Karma, pemirsa, masih kanan, sebuah opang lain tadi maksudnya, yang baik dari RW Lesmono maupun Bapak RW Tamin Hidayat. Kita lihat Tabrif, biarkan saja bola tadi sehingga ada Daru mencoba mengejar, namun Tabrif kembali membiarkan bola. Penjaga gawang yang saya katakan cukup senior, Lauka Aradua terjadi bahaya, masih dapat dikuasai dengan baik oleh M. Syamsul. M. Syamsul berikan bola ke tengah kepada Nandang. Nandang kembali lagi, ambil alih lagi Jendi. Jendi dorong ke depan dia, berbahaya Daru, ada Taufik, cukup tenang Tabri, menguasai bola, lakukan sudah pada Awi, masih Awi. Awi kerjasama dia, kerjasama dengan Anto, dilanggar oleh Syamsul nampaknya Anto. Tendang bebas saja Romli, lepas bola, dilanggar kembali oleh Syamsul. Kita lihat. Pemirsa, namun kembali bagi para pemain, kami mengajak dan juga mengimbau di kubu senior, mari kita bermain safety saja. Apabila sudah mulai kelelahan, jangan dipaksakan terus bermain, lebih baik minta digantikan saja agar tidak mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahaya kali ini pemirsa, tapi mencoba mengejar lawan. Wow. Kita lihat pemirsa, memang saya katakan kalau saya boleh kulas, Walim penjaga gawang yang punya postur tubuh yang sangat ideal, sekitar 182 cm, berhadapan dengan Iman mempunyai badan yang agak gemoy pemirsa. Ini sangat menarik, kedua penjaga gawang, begitu juga para pemain-pemain barisan depan yang menjadi target man. Karma mencoba angkat bola, gagal lagi. Daru mencoba ke belakang dia, di sana masih Ayan Rahmat, angkat lagi bola ke kiri, dibabut bola oleh Tabrik pemirsa, pemain yang juga jauh, rata-rata bertahan hampir 5-6 orang. Kita lihat sekarang masih Taufik di sana, diganggu tadi, ada Ake datang membantu Taranto, masih Taryanto keulung bola, masih Ake Salim berikan bola kita, angkat lagi bola ke depan, mencoba wasir bola Kendi, berikan lagi dorong lagi, masih dapat ditemui oleh pemain pemirsa. Salim Ake, masih Salim
Lapor sudah dibuang saja tadi. Bola bergerak nampaknya ke depan. Anto mencoba menerima bola melalui sebuah lemparan ke dalam. Anto dari Andi. Umpan 1-2 sentuhan terjatuh. Tendangan bebas. Mencoba. Ya, mereka juga bahaya. Ini yang menjadi masalah pemirsa. Ada taspol, bola sulit. Namun Imam masih saja memberikan sebuah taspol tadi. Sudah angkat lagi Andi. Anak asuh balik itu masih benar Ramli. Namun apa yang terdapat? Taufik berikan ke bola. Masih di sana Daru. Masih Daru. Dibayar bagi. Bola ke tengah. Gagal lagi bola di kaki Anto. Masih Anto. Anto salah umpan sudah Karmat. Namun diganggu tadi bola ke kaki Jendi. Jendi pengen belakang-belakang di sana. Datang membantu Winarno. Masih Winarno lebar Samsul. Samsul kembali lagi ke belakang pemirsa kita. Pembawa 8 di sini itu Agus. Masih Agus. Agus tarik ke belakang lebar Jendi. Direbut kali ini pemirsa nampaknya oleh pemain Indonesia Kendi. Masih gagal lagi. Serangan datang pemirsa Kenda. Masih Enda. Angkat bola. Wow. Abdul, 8 bola dari Daru. Mundur 1-2-3 langkah hampir keseluruhan pemain PNR 01 meminta berada di arah pertahanan sendiri untuk mencoba mengantisipasi sebuah serangan balik melalui sebutan bebas. Kita lihat saja kali ini Abdul Rami dicuri lagi bola, pindahkan bola ke belakang, ke kiri kali ini bola kepada Winarto. Masih Winarto, gagal kembali pemirsa. Lakon sudah Abdul Romli, duel dia Awi. Sementara kita lihat pemirsa menjatuhkan Jendi. Tendangan bebas saja sudah dianggap enteng pemirsa. Baik RW1 maupun dari RW08 pada pertandingan sore hari ini. Untuk Awi, ada juga Karmat Mitra. Di sana Anto membakar hidup sebuah tendangan yang akan dilakukan oleh Taufik, sang kreator dari RW08. Kita lihat saja Taufik shooting langsung bola. Ihi, masih membentuk. Lagi-lagi kita Winarto tidak. Ya, kembali kita lihat pemirsa. Lapor sudah di sana. Angkat lagi. Bola ke tengah. Bahaya tadi Tabri. Ada Samsul. Masih Samsul. Takut bola. Masih Tabri. Duel dengan Taufik. Kanda Taufik lagi Anto. Anto di lombok pada Karmat. Masih Karmat. Keping serak dia. Angkat lagi bola pada Anto. Pemirsa nanti Anto. Anto, kita lihat pemirsa. Kartu kuning. Kembali. Ya, kita hanya membeza sebentar inilah Tabri mencoba atap langsung bola daerah. Di sana ada Awi, dua terjadi, cukup tenang. Kemelut di sana. Kembali pemirsa, kartu kuning keluar dari kantong wasit terhadap Awi karena memang sudah berusaha mencoba mengganggu seorang penjaga Imam dalam lapas buat tendangan bebas. Ya, sebenarnya Imam Lampau sudah tinggi datang ke bola. Taufik sendiri dia bebas di sana. Datang Daru. Nah, datang dengan Kendi. Kendi angkat lagi. Ada Abdul Romli. Kotong lesak dia. Wasit sana. Ada Samsul. Masih Samsul. Samsul bawa Taufik. Dibayar oleh Anto. Masih Taufik. Mencoba dia. Terisuti tak mencari teman. Masih Taufik. Rapat pertahanan Lampau. Ke belakang dia kali ini. Arahkan belakang kepada Winarto. Lagi-lagi. Pemain penjelajah. Pemain yang sama bisa nampaknya. Kita sana dorong bola, ada Samsul, cukup baik Samsul. Taufik kali campur saja, namun tidak Tabri. Tabri ngobrol pada Awi, duel terjadi di sana. Angkat lagi bola. Ada dorongan memang dari belakang terlihat oleh Winarto dan Awi. Tendangan bebas saja terburu-buru namanya Karmat. Sudah pengalaman pemain yang mempunyai semangat yang cukup tinggi untuk bisa merebut tiket. Bahaya salib. Gagal dan gagal lagi Imam pemirsa. Namun sekali lagi pemirsa, memang ini masih babak pertama nampaknya.
nanti kita akan pulang. Namun kami informasikan apabila pertandingan ini berakhir dengan draw sampai pergi panjang berbunyi di babak kedua, maka sudah bisa dipastikan diri bahwa pertandingan dilanjutkan dengan drama dominasi. So, gagal lempar ke dalam pemirsa Anto, berikan pendek pada Awi, mencoba menilai bola, masih Awi mencoba mengajak lari Sanso, berkas Awi, berikan ke Awi, Salim Ake, masih Salim, dua terjadi, masih Salim Ake, Salim, umpan tarik, bahaya, ada Sanso, lepas sementara, serangan balik mereka Kidaru, Kidaru kemudian Taufik, tersatunya, bukan pelanggaran memang pemirsa, ada Karpat di sana, masih Karpat mencoba menari-nari, diikuti oleh Nandang ataukah Abusel, umpan jauh bola ke kanan, masih dapat diambil oleh Abdul Rakib kita kepada Awi, ada Sanso, bahaya, Antok kali ini masih Anto pemirsa, Anto, lemah datangnya Anto, datang lagi mencoba dan wow, pelanggaran pemirsa dilalui Candy, sejak bagi para pemain kedua RW senior, karena memang pertandingan dengan tempo yang cepat, lebih baik minta digantikan saja, agar tidak mengalami cedera ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan. Bahaya tadi itu membungkau baik seorang Kumil Walid maupun Imam Sanso, berikan bola sudah dia kepada Tape, namun patah lagi bola, kandas lagi di kaki seorang Tabri, pemain yang sama-sama memiliki ketahanan cukup disiplin di bagian pertahanan. Sanso berikan lagi bola, di sana masih ada kita Jendi yang belum ada Taufik, duel dia dengan Anto, dibayang bagi Tabri datang mengganggu pertandingan di sore hari ini. Lakon itu ada Daru mencoba, sulit memang sama lakon sudah jauh ke depan. Lebar lagi, masih ada Anto, cukup baik tadi jaklingnya, kepala Karma, sebuah terupas tadi, gagal lagi bola di kaki pemain Winarto, Salim, wow, masih ada Nandang di sana atau Kagus, umpan lagi bola udah Karma, ragu lagi dia, ada Alhomi Wikiku, masih akan kuat dengan baik, dalam serang Winarto, pemain satu kursi, Karma, Karma, angkat bola ke tengah, sudah ada rekan yang ditunggu di sana, masih Salim Ake, bahaya, kembali terjadi, Imam, kembali keluar dari posnya. Ya, sementara sambil kita menyaksikan pertandingan, nanti setelah istirahat, bagi para supporter maupun manajer dari kedua RW, agar sama-sama menjaga kebersihan lapangan, tampak gelas, kertas, maupun botol air mineral untuk dikumpulkan dan nanti dibuang di tempat yang sudah disediakan oleh pengurus stadion. Ya, lagi bagi RW 1 dan juga RW 8, kami mau untuk mari sama-sama kita menjaga kebersihan. Wali pemirsa kita kali penjara cukup senior pemirsa, pemain yang sempat mengharumkan nama baik sepak bola di Indonesia. Namun jadinya Anto kita lagi belum pergi buat Henry pemirsa, masih Henry mencoba beli bola, pasangkan belum dari Salim Ake bayang Enda, masih Salim Ake dua terjadi, masih Salim dua tiga kali, sentakan langsung shooting. Buntuan pemirsa kita kedua kesebelasan pada sore hari ini, baik RW 01 maupun RW 08, karena masyarakat pemirsa tidak bisa dianggap enteng para pemain kedua tim walaupun faktor usia kita 30 lakonnya bahaya, ada Arun mencoba pemirsa, namun masih ada di sana pemain buat 3 Fika cukup tenang, Fika berikan lagi Rahatus R, berikan lebar bola ke Ali si kulit bundar, siapakah yang akan dia berikan yang beri bebaskan, lakon sudah dipotong oleh Karma sudah berahli, gagal di sana, Salim Ake berputar Salim Ake, gimana dari pemirsa kita lihat masih ada satu pemain yang menyelamatkan gawang melalui gol shooting Hidayat juga Bapak MLS Moro, duel strategi bahaya saja. Iya pemirsa, namanya wasit Bung Abdul Hakim mengakhiri pertandingan babak yang pertama pada pertandingan sore hari ini di mana RW 01 versus RW 08 belum satu pun gol yang diciptakan bagi kedua kesebelasan.